Kapolres Asahan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah menggelar tanam pohon bersama dalam giat penanaman 1 juta pohon Polri Peduli Penghijauan di Makopolsek, Kota Kisaran. Dalam kegiatan ini, hadir unsur Forkopimda Asahan, Dandim 0208, Bupati Asahan yang diwakili Asisten 2, Ketua DPRD serta Ketua Bayangkari Cabang Asahan, dan Pejabat Utama Polres Asahan. Dalam arahannya, Kapolres Asahan AKBP Faisal F. Napitupulu mengatakan, kegiatan tanam pohon ini sesuai instruksi Kapolri yang dilakukan di Polres Asahan. Sebanyak kurang lebih 200 jenis pohon ditanam di Makopolsek Kisaran. Kapolres juga berharap bukan hanya menanam tetapi merawat pohon tersebut, sekaligus menekankan kepada seluruh jajaran Polres Asahan serta menghimbau masyarakat untuk aktif dalam merawat pohon tersebut. Kami Polres Asahan beserta Forkopimda bersama Ketua Bayangkari Cabang Asahan dan pengurus serta anggota, kami melakukan giat lanjutan, yaitu program penanaman 1 juta pohon. Kemarin sudah dilakukan di Desa Segua Hulu, sekarang hari ini kita laksanakan penanaman 1 juta pohon ini di Kota Kisaran. Dan harapan kami dengan giat penanaman 1 juta pohon ini bisa memotivasi masyarakat, khususnya masyarakat Asahan, untuk mau menanam pohon. Kita ingat bencana sudah banyak terjadi belakangan ini di mana-mana. Dengan giat penanaman pohon ini, mudah-mudahan kita bisa terhindar dari bencana. Dari Asahan, Sumatera Utara, Rasyid Ridho, Tribrata TV, Salam Tribrata.